kepada Yang Mulia Kiai Haji Awang Gunawan, kami persilakan. Jangan tahu sama teh itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal mu'minina wal mu'minat. Wassalatu wassalamu ala sahibil mu'jizat Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ka anjumi fis samawat amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim shadaqallahul azim. Wa qala Allahu ta'ala aydan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a وَاتَّقُوا الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ wastahlaltum furujahun nabi kalimatillah al-hadis sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin, para kiai dan para kesepuhan lingkungan Kesultanan Banten, bil khusus yang sangat saya muliakan sahibil fadilah Bapak Kiai Haji Astari beserta keluarga besar, tak ketinggalan aparatur pemerintah beserta jajaran yang terkait, juga sahibil hajat, keluarga besar mempelai wanita, juga keluarga besar mempelai laki-laki. Tak lupa pula qori kita yang telah melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Semoga barokah Al-Quran kita semua senantiasa dituntun oleh Allah, dimudahkan masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Juga yang sangat saya muliakan pembawa acara, tak ketinggalan operator sound system Imam Mangson di jarang diceluk kiki. Padahal makhluk bermanfaat, tanpa mereka suara saya takkan terdengar. Tanpa mereka Ustadz Fikri yang suaranya hebat pun takkan pernah menyentuh hati. Jadi wayai tukang son ku ditambahi bayaran bocah. Awas bagi Roro Siraya. Juga yang sangat saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda dan pemudi, seluruh masyarakat yang berbahagia,
pengantin baru dan pengantin lama yang insya Allah semoga rumah tangganya diberikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah yang berbahagia, terlebih kerihin pertami, mari bersama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan. Karena memang tanpa pertolongan Allah, kita makhluk hamba Allah takkan punya daya kekuatan apapun. Maka malam ini atas izin Allah kita bisa berkumpul dalam rangka pengajian. Lamun istilah wong serang, iki manjinge pengajian mukjizat. Gelem ngaji lamun ane sing lagi hajat. Pengajian mingguan kosong, bulanan kosong, lagu-lagu ini. Ngaku mau wong Banten jor ngaji-ngaji acan. Naudzubillah min. Ngaji keleh kegeden arang jeruane kosong. Terus kayak gini. Juga yang sangat saya muliakan sahibil wasilah, karena memang kula diundang ditelepon posisi lagi ning Madinah. Ditelepon watos niku Kang Kiri Haji Sukanta, memang kebenaran batu sekolah SMP sengen ning Keramat Watu. Diaturi jeneng Banten, wija kita gawat ditemen ning Banten. Biasanya kita nih jarah mulak malik ngegawa ibu-ibu kon nyeramai wong Banten ora temelet dog mubakali. Wih boten jadi aturi, jadi kita ngaturi lewat telepon doang, dusun si Reiki. Jadi pripun ke kangkulan, mereka gini Madinah ke jari kula. Jadi alhamdulillah kebenaran kula bekan mantuk dinten Jumat wingi. Berangkat haji, begitu dibantuk langsung ditelepon, jangan lupa malam Selasa. Hei jarak kita wong kakeja jalukan ane depe gelak-gelak acan itu. Mohon maaf ya kula jejorangan tapi serius aja pikri. Nah kenapa saya berani bicara begini bapak ibu, karena memang kita merupakan satu saudara. Yang cuma kadang-kadang salah penafsiran. Wong iku elokan lamun dine nikmatku seolah-olah sesuai makna. Andaikan dia baik itu disyukuri. Padahal anything apapun sing Allah berikan, lamun iku bentuknya apapun, kecil, enak, pahit, manis, besar, kecil, iku hakikatin nikmat ma. Bener jerening komus ma, nikmat iku kenikmatan, keenakan. Tapi hakikatnya seluruh apapun sing Allah berikan, iku manjingin nikmat. Sehat, nikmat. Termasuk gering pun nikmat. Dua rabi, nikmat. Orang payu-payu, nikmat. Dua anak, nikmat. Apapun yang dialami manusia, yang Allah tentukan, Allah berikan sesuai garis takdirnya, iku hakikate nikmat pengertian secara luas. Contoh mamang dine badan gering, aja ngeluh mang, iki nikmat. Asalkan gara-gara gering, orang ngelakoni maksiat. Diajak nonton ning Baturi, nonton yuk dangdutan kampung anu, waduh maaf lagi meriam. Lamun digawa berana nyakin parah pisan, berarti geringku nikmat selamat saking dosa. Doakakan sing mekon gua juara suara setekang tua. Daripada sehat guna maksiat. Termasuk miskin sekalipun itu nikmat yang Allah berikan. Apakah orang yang punya uang jadi kaya bukan nikmat? Nikmat, tetapi miskin pun bagian daripada nikmat. Diajak maksiat boten ayun berangkat. We berangkat we biasa we je mabok teler. Lah je maaf gablek duit. Terus tenang tanggung jawab kita. Lah aran tanggung jawab di jojong bilor gablek apa-apa. Ngeringkel ning umah gara-gara orang duit orang maksiat. Berarti miskin barokah. Doakakan si mukong kaji sugi-sugi tekan mati. Buat apa harta benda banyak untuk maksiat? Maka malam ini kita duduk bersama dalam rangka pengajian Walimatul Arus, sarang-sarang linggining puniki tempat, menawi jadi evaluasi, jadi muhasabah, ternyata betul kita manusia tidak punya daya kekuatan apapun illa biidnillah, kecuali izin Allah. Apakah ngaji ke jaminan manjing surga mang? Urung tentu. Apakah jadi kiai ku pasti manjing surga? Belum tentu.
Oh, jadi manggil surga merombongan ustaz doang. Jadi siapa yang ndak bapak tuan di surga nih? Sing doyan mabok teler, dia tetep mang pengen memancing surga. Makanya kita nggak boleh suudon ning wong lian. Wong disangkane nakal baik, maksiat baik. Belum tentu di penghujung akhir hayat mungkin saja dia taubat, insaf. Imannya lebih kuat dibandingkan kita. Magane Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Al-Baghdadi pernah ngomong nih salah sios kitab, bila mana kau berjumpa idala kita ahadan, bila mana kau ketemu dengan seseorang yang dia memang nakal maksiat, jangan pernah rendahkan mereka karena mungkin satu waktu dia taubatnya lebih dibandingkan kita. Aja mentang-mentang dadi kiai, dadi ustaz, wis haji bulak-balik. Ana wong ngedoa jadi pinggirakan. Minggir kita singa doa. Klemen duro Ka'bah sira mendu. Durung tentu mungkin kiai ora manjur, ustaz ora manjur. Mungkin orang yang hatinya ikhlas, yang belum haji, belum ustaz, belum kiai, itu yang diterima Allah doane. Artinya jangan suudon. Minggir haji Munawar wis singa doa. Sira ora bisa apa-apa, durung tentu budi ijabah bu boten. Barang ngedoane mikiri bekakak. Lah wis ora nyambung karo pangeran. Nah ini yang pertama Bapak Ibu sing sangat kula muliakan. Nah kemudian proses kehidupan manusia sejak diciptakan oleh Allah sampai urip ning alam dunia niki kula sedanten mengalami 5 macam fase alam. Sing pertama alamul arwah, alam roh. Alam di mana tidak pernah ada yang tahu kecuali Allah. Allah ciptakan roh di tempat dan siji tempat, boten wenten sing uning illallah kecuali Allah. Maka didasari sebuah dalil, la ya'lamul ghaiba illallah, laka sing roh gaib kecuali Allah. Saiki fenomena alam terjadi mang, orang sok-sokan tahu alam gaib. Uang sok-sokan ngobrol karo alam gaib. Ning daerah-daerah terpencil yang jauh dari ulama, ado saking ustad, muncul orang-orang yang sok hebat, orang-orang yang sok pintar, orang-orang yang pandai mengaku ngobrol karo wong sing sangkun padem. Iki terjadi mang. Kula derbe santri rada durake semet. Mondok ning kita petong wulan jurumia gedurung kawang-kawang acan. Tapi saiki ne sugih duite akeh, mobil mewah, rumah mewah. Begitu satu waktu ngundang kula, assalamualaikum, salam je kang, je mampir sini dari kula dengokan kula ke akunan. Lagi dari dundang mau oke-oke saja, dari kula teman murid dewek berdundang mau otak parah di mam. Bukan nyerakahakan kita mampir jol barang, mending lagi duit-duit barang lagi pusing. Tetekan kita nyakin tambah pusing mah, nambah utang nih warung nokokakan rokok segala macam. Arane kiai ustad yang pengertian. Nah begitu kula merika tak kurugi bener, rumahnya mewah hebat wah-wahan luar biasa. Begitu masuk assalamualaikum salam, dodok si kang, eh dari kula udus ada kehebat temen ikinin. Uma bagus, mobil bagus, pekaya akeh, tamu jial jol baik. Ilang di kang lah kula menjenuhun. Setiap si pengguna ngobrol kalau saya Abdul Qadir Jailani. Wey kau dikit jadi tegak Jailani di sini ki. Bukan Jelani warung selikur dus. Eh maaf sih aku jurumnya gedurung kawang. Iku sosokan ngobrol karo wong gaib. Aduh temen, iki penyesatan mang. Artinya kenapa? Ngukur dirilah. Model kita kena kula ingat Bapak Ibu sing sangat kula muliakan. Hanya orang-orang tertentu yang bisa berkomunikasi dengan alam lain, tetapi kelasnya sudah waliullah. Kula pengen pernah mukim ning Mekah, ngaji ning sios guru besar kula arane Syekh Abdul Karim Al-Banjari saking Kalimantan Selatan. Beliau bicara begini kala itu, anak-anak, nanti di Indonesia akan muncul wali palsu, nabi palsu, orang-orang yang bodoh tapi ngaku hebat. Tapi tolong perhatikan cirinya minimal ada 10. Yang pertama, hafal Quran. Lah si iki maca Quran orang becus ngaku ning ngobrol karo Syekh Abdul Qadir. Dudu ora keder tiku bocah. Ya wong desa kula iki metu ning kene merdo omong pusate. Terus ta iki ne. Serap kede ngaling-aling kita wong Plamunan kula asline lahirnya Jorabi Keragilan karo wong Banten menyambung.
Jadi ngomong kenceng kalau tadi ngaling-ngaling tak anggap bagi sing hadir ke duduwong gegodan kabeh. Ini yang pertama, la ya'lamul ghaiba illallah, la kesing waru gaib kecuali Allah. Maka yang pertama, hafal Quran, orang yang bisa komunikasi. Yang kedua, mengerti asbabin nuzul Al-Quran. Lamun merikukakan ado zaman siki kekelambian orang aurat katon baca Quran orang begug wui sok-sokan ngan anaknya laris bocah wih jengkel sing doane lempeng mebagus orang payu mang ya dudu jeret tapi titip rahasia diantara kita jangan bilang siapa-siapa boleh tetangga gula kan ada pajatan ceritanya kok majaluk dina ning kula darane kita ne bisa ngitung. Mengaji jaluk dina sih jarak sunatan sing bagus tanggal pinten bulan pinten dina napa we jadi temang ora bisa kula ngeli jeki ayam jepar karo Allah dianggep almarhum kita ne kan. Yen par karo Allah wis ning kuburan berarti. Apa mang maksudnya mang arep sunatan sing bagus dinten napa tanggal pinten bulan napa ora bisa mang saya aja tolong bewayai kan uang bengen gue mekoten anak apapun ketetakonin kiai zaman bengen mah arep laku apa baik ngelakonin apapun arep tandur takonin kiai arep nyebar takonin kiai mulai nyawah takonin kiai arep mulai dagang takonin kiai kok sire-sire sing dagang orang payu kok orang tukang takonin kiai kan gue berkahur itu tuman sir sawo tukang bosok lah kesin tuku terus jadi tukang sawu awas dendam gitu ya gitu. Kosioski bertanyalah ke ulama orang dulu begitu mang arep tandur, arep ngawinaken, arep tuku motor, arep tuku kebo, tuku mobil, mereka bertanya ke ulama ngikuti ajaran Al-Quran fas'alu ahla zikri inkuntum la ta'lamun. Maka tetakon sedekah bing ahli zikir lamun sira uru-uru takon takon dina neng kuliah berdua dipaksa letak neng jadi kita minggu malam Senin Muharram tanggal 20 bagus mengaji insya Allah laiku mulai hajat sing isok tekan bengi udan peragat-peragat tendanya roboh panggung mendem sebelah iku rong bulan orang ngajak ngomong karo kula soal pendak ning masjid premen menghajati nang orang alam kiai salah ngitung ku lebah kuno mekeleh kerja dukun iku jadi minimal orang tuh paham Al-Quran minimal orang tuh mengerti Al-Quran apa maning sampai hafal lebih tahu asbabin nuzul dia ngaku komunikasi ge wajar yang kedua dia hafal minimal 10.000 hadis baru masuk ke kelas wali weruh maning wurudul hadis laiki mah hadis kawang ur warga anak dopatu menal iman gak sing madrasah iku jebelagu penampilannya over acting over dosis wuih jubai kayak pemburu hantu terus dikini lihat terus bekan mulai jing karena ke ceramah perdana balik sing Mekah ngeproben yang kang tu bagus sesuai bul hajat ya minimal bayarnya seongkosan haji ya. Ampura-ampura kang Mu'id jorangan ya gue mesti jorangan ke Raji Mu'id tapi serius uang itu ini yang pertama yang kedua nah kemudian ini alamul arwah alam roh manusia lah kesinggurungan anda jangan berpura-pura sok bicara dengan orang yang gaib anda jangan sok pura-pura bisa komunikasi dengan alam lain kenapa persyaratannya tidak masuk Quran or bisa baca acak-acakan hafal apa maning boten yang ketiga tidak pernah menyakiti makhluk Allah jangankan manusia hewan pun tidak pernah dia sakiti iku ciri kekasih Allah ya model kita memburu-buru manusia hewan kucing jadi sasaran awas nih akhlak dituntut mang ari orang jelas nyolong iwake aja dipentung ning akhirat nguntut di gunung lawang surga ngadang iku wong Banten sing dagang sekul-sekul kawas iku ake iwake karo cumi kawas iku ari anak kucing liwat orang nyolong jangan main hakim sendiri kecuali serut nyolong dipentung dan jangan menyakiti makhluk Allah di akhirat nongkrong kucing malaikat sapu kurun malaikat
Wong Banten. Sapa kene? Wong dagang sekul. Abang di kene, mending surga. Weh, kok dikit. Ndas kita benjut bengang. Kudu salah apa pemain pentumbah. Apakah jadi masuk surga? Tidak bisa, walaupun itu makhluk Allah. Apa maning? Manusia. Kita sesama manusia kadang-kadang pejek-ejek. Ustadz karo ustadz durawawan. Kita mebu. Paling sengit rebutan berkat karo selawat doang recehan. Terus dikini rekam sih bener. Lah ya ustadz sih, jingi mami sih, jingin buri ngeloyong balik maning. Klemen kang ustaz balik mari kon enak padelenge. Allah karim, ayo kita berpikir tentang umat, ngomongaken tentang agama. Rezeki moal nyasar mang. Pasar baris ku wong wedagang baris rezekine masing-masing. Walaupun lewat iklan cecelukan mampir dulu ke sini silakan duduk kan kotane sering merene kita nelokan. Artinya itu ikhtiar syariat rezekine moal nyelimpang mang. Maka malam ini kita belajar hidup ini ada yang maha mengatur Allah subhanahu wa ta'ala. Boleh ingat nih selasios kitab Sarah Hikam menawutan salah. Ana siji kelima sing indah sebaris bagus lamun dimaknani. Bahwasane segala sesuatu rencana manusia iku tidak akan pernah merubah qadar Allah. Sehebat apapun doa manusia orang bakal merubah garis takdir Allah. Contoh sing gampang si pengniki kulit ceraman niki orang ngintur ngelintur dari preman jalanan. Lagi ceramah di terminal. Jadi preman kayak gini. Hadir kuwi luar biasa itu. Tuh jadi kabeh takdir Allah. Contoh yang mudah. Mamang lanang. Ibu adon. Suami is. Jere si rabi niku tiap bengi nangis nih Allah. Asal jam roro bengi melek, rabine bangun tidur bangun malam. Ngedoa ning Allah, ya Allah ya Rabbi tolong, ya Allah jaga suamiku agar dia jangan menikah lagi. Amin konon. Jidela ini megegeg bae sih. Sampai berurai air mata. Bila perlu darah yang keluar. Sampai nangis tiap sipeng, sujud tiap malam. 40 kiai jaluki banyu adem. Ngejaluk nih Allah, ya Allah suamiku jangan nikah lagi. Nangis iki wong. Sejadah tekan bolong mang, kasbe pegat wong. Mulak malik sudah cepet tipis wes. Wah wujud tiap bengi, tapi ning ars ana tulisan la il mahfud, suamimu nambah 3 lagi. Doamu tiada arti, harapanmu tidak punya makna. Wong lanang gede petantang petengteng. Lagu. Sebaliknya laki-laki anda seorang suami nangis nih Allah tiap bengi. Ya Allah ya Rabbi pengen kawin maning kayak wong-wong kaya nyereak muter-muter kiai petongkol diputeri banyu sumur Banten peragak pirang ember itu dinumakan yang Rabbi gak kon adem ya Allah pengen kawin maning ya Allah neng la ilma pun ana tulisane ora bayu sampai mati motar nih kono siru. Artinya segala sesuatu ku takdir Allah mah. Ikhtiar perlu, nyareat perlu, tapi ujungnya tergantung kehendak Allah. Makanya kalimah iga ning Asmaul Husna ana qadir, ana murid. Allah maha kuasa, semuanya Allah mampu, tapi tergantung kehendak. Apakah orang bisa ngedadekakan ning wong Banten kisah-kising dodok? Kabeh dadi kiai kabeh. Allah mampu. Tapi Allah tidak berkehendak. Kalau semua jadi kiai, jadi ustaz, sing diwuruki satu. Berarti perbedaan inilah anugerah Allah. Diatur sedemikian rupa ning Allah. Si Ra jadi penceramah, Haji Muhid jadi kori, si Anu pembawa acara. Ana sing dodok doang, ana sing dodok mangan ngunyem turu. Ana wong gemuyu, milu gemuyu, wong ora paham. Gale ngekek sira kon ya ngintil. Jadi ki alamul arwah lah kesing rumah. Alam roh tidak ada yang tahu, semuanya Allah. Yang kedua baru bergeser alamul arham, alam peranakan rahim wanita.
Makanya manusia diciptakan yang Allah tergantung lokasi, situasi, kondisi, letak geografis, budaya, bahasa, agama. Lamun ana wong Arab sing meteng, aruh ka dijukut panjinga kene jero weteng wong wadon Arabku. Merojol, lahir, gede-gede, cumure bangir-bangir, wong ayu-ayu. Kenapa? Kulturnya begitu, letak geografisnya begitu, turunannya begitu, genetikane mekonon, budayane mekonon. Makane wong Banten enggak bisa anda memaksakan budaya Arab dijiplak semua ning wong Banten. Beda tempat, beda kultur. Keanekaragaman ki sunnatillah. Lamun wong Banten milu wong Arab, kabeh kalau gue jubah, maaf mang, ngelektor keserimpet. Jadi gak bisa, yang mengalir itu akidahnya, si mengalir itu syariatnya. Maka muncul istilah Islam Nusantara. Islam sing ana ning Banten, premen carane. Dodoke ngajine meketen, ning arep laku, hajatan ceramah ku laku. Tapi ning Banten serang wenten. Kenapa? Kulturnya begitu. Lamun sing meteng wong Jepang, kulite putih, matane sipit, cungure bangir, metune bahasa Jepang. Kenapa? Bahasanya bahasa Jepang, budayanya budaya Jepang, pakaiannya pakaian Jepang. Makanya gak bisa dipaksakan. Lamun sing meteng wong Inggris, wong Amerika, wong Belanda, merojol iku bayi, bisane ngomong Inggris. Lamun sing meteng wong kene, aruh dijukut, panjingaken wong meteng, lahir mekenan iki model iki. Iya mekenan iki model iki. Iya domong gagal, iya mbok. Domong ayu, pas-pasan 5,6. Berarti kita tidak bisa memaksakan sunnatillah. Allah sing ngatur, beres nih alamul arham, pinten bulan. Di situ ada yang minimal 6 bulan jarepike aqalul hamli sittatu asyurin utawi kang oleh kedik-kedike wong meteng iku 6 bulan. Kawin Januari, lahir bulan Juli 7 bulan wajar aneka edahe. Paling kaprah 9 bulan. Paling akeh wadon meteng 4 tahun. Saiki nambah 2020 ke rong wulan lahir. Januari kawin nikah, Februari brojol, bayine brohol. Berarti manjingnya bayi ajaib itu. Gancang toko kaken, kayaknya kan bayi kreditan, mana DP dikit itu. Pelunasan terakhir. Nah baru di alam rahim ikilah dibentuk manusia, takdirnya begitu. Rabine wong anu termasuk pengantin berjodoh, iki garis takdir saking Allah. Semua adalah garis takdir. Di alam rahim ditaktor ning Allah, ning malaikat, sira uripe ning anu, ning kampung anu, lahire dina anu, matine dina anu, wafate dina anu, dicabut nyawa dina anu, sebabe gering, sebabe anu, sebabe tabrakan, sebabe segala macam hal. Engkone rabine semono, anake semono, rezekine semono, jumlah ambekane semono, amsakiyun au saidun, apakah dia celaka atau bahagia, tergantung itu. Makane wong Banten ulama ketika 7 bulan diadakan rujakan ngedoa bukan takdir orang bagus barokah doa Allah robah jadi bagus kan lenten bocah siki sing ogel merujakan selamat aja mitung bulan rujakan wong serang mendapat selamat leja kebo gue selamat jadi selamat anak uang dianggapin pada karo kebo itu ada sebagian mang makanya yuk kita bentengi bareng-bareng. Banten sing kula demeni, kula sayangi, kula cintai dengan homogenis sing akeh, percampuran budaya yang luar biasa. Kalau wong Banten ini dewek, iki orang menjaga akidah, orang menjaga ajaran ulama, maka niscaya Banten cuma tinggal sejarah belaka. Akeh kejadian mone ane pondok, bapane mati pondoke bubar, anak putune dongeng, ane pondok sering kene, kapan bungeng? Sekine laku didol. Jangan sampai terjadi begitu. Makanya titip ya kula sering ngomong nih bapak-bapak ibu-ibu. Sekolah boleh setinggi-tingginya. S1, S2, S7, S4, S2. Silahkan. Tapi ajaran akidah ahli sunnah wal jamaah ngaji di nomor satukan.
bukan di anak lima siji pondokaken, di anak papat siji pondokaken, di anak telu siji pondokaken, di anak loro salah siji pondokaken, di anak siji kabeh pondokaken. Orang di anak bapaknya mondok. Tapi sing tua-tua majulah maaflah, tua-tua jadi mondok niki Astari merono aja megelakan kiai. Wong wis tua mengejengkelaken mangan make kawangan hilang lah entut begede-gede. Nah ini alamul arham, baru pada masa waktunya dilahirkan, maka ini sekarang kita mengalami alam yang ketiga, namanya alamud dunya. Alam dunia, dunia ku asalnya saking dana, dana ya, dunia. Apa maknanya? Rendah, hina. Lamun uang ngebanggakan dunia, berarti hakikatnya merendahkan diri sendiri. Apa sih sing digawe mah matiku mah? Mohon maaf, Rabi Ayu ditinggal. Ngomong mecinta setia sehidup semati, lakinya mati orang ngintil. Pendusta mereka. Bapak-bapak ngaku demen yang rabi-rabi ini mati, masa semangat ngedek-ngedek itu di kuburan itu, madet. Bang, dia tumben, dia ngedek-ngedek, kan madet, tadi kan bukan mencongok mani. Bo, saya paling senang kalau ada seorang istri yang cerewet. Perempuan yang banyak omong itu kodrat. Dan perempuan yang cerewet itu merupakan motivator penyemangat suami untuk cari nafkah. Asal laki dodok di mari terus dodok mendok. Arep apa ngelamun mandi? Ngalih ning pawon dimarahi mandi. Arep apa ngopi? Tapi lamun ibu jadi wadon menengan, mual sugi-sugi. Nai rong pulewu nuhun ya kang, alhamdulillah. Nai selawewu, alhamdulillah. Berapa pun cik kakang enong ya, jegati, jegusti, jepremen, iki. Alhamdulillah. Buat kenapa-napa kang, jasal waras baik. Alah, munapek loh. Jangankan istri elo, istri gua juga sama. Ini cerita nyata ya, tapi cerita nyata. Pirang jam Haji Mu'id kulit ceramah ki. Sampai subuh siap. Nah, pikirnya pengantin baru. Jadi gua diundang ceramah di daerah Tangerang. Kebeneran sering kori batur. Manjing tol, waktu itu belum pakai kartu elektronik e-tol. Masih ada kembalian bayar. Begitu masuk keluar tol Balaraja, sana beres ada sisa duit ke Patangewu waktu pun. Terdokon, begitu jalan. Karena di daerah Tangerang itu kalau bangun masjid atau bangun tempat ibadah, elokan pasang drum karo baskom ning jalan. Anu wongi dodok ning pojok, anu gubuk nyekeli speaker ku asal kuplak. Alhamdulillah, alhamdulillah ribut. Begitu lewat sing Patangewu storogan tol ketek dokon ning basong kumplan. Iku sing nyekeli meko nganggu odo aneh aneh setengah jam ngeberebet mang. Ya Allah ya Rabbi, semoga sini kamu bisa selamat sama tujuan, selamat dunia akhirat Rabbi lah kini. Terus masih ada kerumu. Jereh kor, iki ngomong ning kule batur itu. Kaji, elok ning Rabbi sedinten ngenai pir. Kadang-kadang 100, 200. Elok dengan doa ni kayak wong mau kan? Dipugur juga tu dia. Elok tu preman, jadi butak naik. Kalau kan usul dia kemana? Lah kemarin kalian itu. Wis jaga ngaji mulai besok mendirobah be. Sing jariah jalan ke sing 200 ewu, Rabbi 40 ewu betuman. Elok ibu ngedoakan laki muka tu. Elok dine duit ning laki ni kan ngedoakan elok. Aji maning tetel Rabbi kita goreng sih. Ko apa maksudnya bapak ibu? Iki dunia. Dunia iki percaturan sandiwara yang ujungnya akan berakhir seperti hajatan ki, disiapakan, dianu, selesai acara, tenda bubar semua digolong. Ternyata dunia sedang mengalami itu. Segala sesuatu sing bagus-bagus, umah abdi rubuaken ko sing bagus dijukuti. Dunia ardi guluning Allah, orang-orang baik diambil oleh Allah. Kiai wafat, ustaz sing lempeng-lempeng mati, kita-kita merurut bengkok kabeh itu. Allah karim, lamun ngerungu kiai wafat ku nangis ku lumang. Mun bisa usul ning pangeran ya Allah sing mati kok jadi kiai sih ya. Wah sing mabok-mabok ku lumang. Tiap dinnya keli ayam ya Allah. Kartu gaple kadang-kadang nangis gitu. Jaran ning Banten ake sing main kartu sedih. Rekam sing kenceng tak keweruan.
Siki wis beda pola, pengen menjarah siki mempacaran. Kula melaku sing pelamunan kula atas sikar di gue karo bocah pondok. Tengi sore kok asar melaku. Truk sing pelamunan liwat Tegal, arep ning Banten, ning kene dikir mang, ning kene ngedoa jarah, siki menjanjian karo ayang beb. Gale weruje Pak Haji nek yang ngalami. Dodoke ning benteng siki mana kursine ana lampune. Dodok rendengan wis mending orang ngelakon sesuatu kadang-kadang gegerayang bocah. Kakane Ilang. Cekeli pundake ayang ijare rabin ewadone napik sikang di haram. Jare bapa ge durung esah jare tujuh mukrin. Haram-haram belum gajak merono wadon tolol. Maaf teh wadon ku imane tipis. Perempuan itu imannya tipis, sehebat apapun dia menolak, maka yang muncul adalah perasaan. Sering-sering diparani mah, luluh hati perempuan, segalak apapun, muar nih laki, nak rupanya. Tapi dia sering datang, maafkan aku istriku, ya gak jadi maning-maning ku ya. Halo? Halo? Udah perempuan. Makanya awas ngati-hati Bu Basu sangat kula muliakan. Ini alamud dunia percaturan sandiwar. Hidup ini cuma sementara. Anda turunan bagus, turunan hebat, jangan buat kebanggaan. Ilmu yang Allah muliakan. Jangan bangga dengan keturunan. Bapak ini kiai, anak ini kiai, bapak tuan ini kiai. Lu gak bisa apa-apa. Nol di hadapan Allah bos. Iya betul. Woi bapak kita mah hebat. Bapak ini resing hebat ya. Semua bisa apa-apa. Wih bapak kita mau kiai-kiai ke bapak ini rasanya bisa aku. Orang itu jangan pernah membanggakan keturunan titik. Sehebat apapun keturunan, pribadi gak punya ilmu dan amal yang baik, gak akan menemukan kemuliaan dunia dan akhirat. Sugi, sementara bu, rumah mewah, ditinggal. Kalau dari batur sugi, beda nasib. Umai kun gawene kun teker rolas miliar. Bisa tiba waduan pakai wong. Matre bocetnya dasar itu. Umay gawainya rolas miliar. Dibangunnya 2.5 tahun. Dalamnya studio mini, wenten kolam renang, bioskop kecil, bar segala macam. Undanglah saya sama istri saya diundang. Kang Haji pun tegang aja. Oh mah. Beriki weh selamatan. Jagernya sampun dados. Alhamdulillah 2.5 tahun. Telas di rolas miliaran, yuk kita berangkat nong yuk, oke okay, berangkat. Tekang umai ku mandeg mobil kula ku, rabi ku durung mudun ku suluk dikit. Klemen nong, buah gusu. Kita mesti kapan gaya makanan? Jawab nih kita, leh nong, bagus-bagus mati jadi tinggal. Mana apa bagus-bagus percuma. Galih kita ngomong-ngomong konon ku menunjukkan kita gur gablek bos. Hari duwe megawe kita gak telu. Yang ada mati dewek deh. Enggak kena dilecehkan rabi. Nah ini sebagai contoh. Ini dunia jabatan yang kau punya ditinggalkan. Anak yang pintar hebat kau tinggalkan. Dunia iki sementara tergantung umur Anda hidup di sini. Ada yang 60, ada yang 70, ada 80, ada cuma 30. Bahkan ada yang baru lahir, meninggal dunia. Artinya kenapa? Dunia iki sementara. Saiki nganggo klambi bagus-bagus. Dipoles-poles, wanita penuh kepalsuan. Maaf. Haji Munawar itu tergolong laki-laki yang menyukai perempuan yang tampil apa adanya. Beauty natural. Lah orang artis yang menang, beb. Wong bengen deleng wong Banten erok kan ya lagu-lagune wedake ge sederhana. Paling sohor ning warung ku wedak pipa nomor 4. Iku 175 iku. Allah karim. Siki mbe lagu-lagune. Skin care. Ana foundation. Kena dicukur. Haram wadon nyukur alis. Awas. Dana diganti spidol. Mampir neng putune udan gerimis. Wacak-acakan ngerai. Wes putune kelenger. Ma anak anu je mak lampin buku bok tuan. Paham? Nape gue ya skincare segala macam. Mohon maaf kok ibab aja je tahu. Wong anak kita ni gede-gede. Wadon-wadon telu anak kula gede-gede.
Rabi siji, papat, iku setiap dina ku tukang paket teke. Paket! Aku ku nembang skincare. Lepatang atus petung pulau siji sepak. Lanak papat iku Allah kan kamu lagi corona karena mendekel nih hati mendekel. Asal teke paket menghitung kali papat ispiriku. Ya Allah, 400 kali 4 iku 1.600.000 mah. Hampir 1.800.000 kita yang nyak-nyak nih latar bocah ke kotak kita seriku. Main pencet handphone baik kirim skincare paket. Abai ini ke corona lah kesingatui tolol. Kamu ceramah sing mati gila kelak kacan. Anda perempuan manipulasi. Orang percaya diri di seu koas. Maaf, maaf bu. Sing rai ini putih-putih ke maaf ya. Angkatan ke kudungnya. Gulunya mirem itu. Gali merubah ya orang kita ini mekonon. Kita mekaget sih. Lu berang di minyak jagalnya belang. Alhamdulillah. Ini dunia balik lagi mah, perjodohan, harta, rizki, kabeh, Allah singatuh. Dunia ini sementara satu waktu akan berakhir. Maka baru yang selanjutnya nomor 4, alamul barzah, alam kubur. Yang ganteng, sing kasep, sing hebat, mati sama. Makanya bapak ibu, manusia karo ayam iku bedanya atuh. Uning ayam. Ayam lagi urip sekabeh diceluki ayam. Tapi lamun mati macam-macam. Ayam sambal hijau, ayam bangkang, ayam bakar, ayam geprek, macam-macam. Iku wis mati ayam. Tapi manusia sebaliknya. Urip aran masing-masing. Haji Munawar, Kiai Haji Astari, Haji Pikri Muif, tambah sing liyan-liyane namanya beda-beda. Mati aran siji jenazah. Almarhum boleh mang, almarhum itu bagus wong ngomong. Almarhum ku maful asale saking rahimah sayang almarhum yang disayangi. Boleh sir WA ning rabi almarhumah sehat. Boleh. Besok aja lu penggat pas. Wong edan kita di bebongkok tetolol. Jadi mati semua. Akan masuk ke alam kubur. Sing hebat, sing galak, sing juara, sing anu maaf mang. Makanya mumpung hidup, durung mati, yurubah tingkah laku. Aja sampai kasar, aja sampai nih wong main tonjok, main dupak, main tabok, main tempiling. Maaf, anda hebat, masih muda, galak nih wong, main tonjok baik. Tapi coba ketika anda umur 70 tahun, nyekeli tetekan, melaku nih dedalan, kependak bocah cilik, ikut dendem bocah cilik. Kira bocah sebatur, bungan emang juara, gualak itu. Wih, bapak kita ditabok baik pun. Jadi sekiranya premen, kalian iu. Ceburakan kali Banten ku terima. Tapi wong anak ilmunya menyangkin tua ku nyangkin mulia. Maaf, orang yang punya ilmu semakin lama semakin mulia. Rezekinya semakin berubah. Ampura Buya, Haji Munawar ilmunya semet dibanding akan batur-batur menjauh. Tapi dagang aqua botol iku sejen tahun sejen harga. Lagi pertama mengkulewo. Nekom, salah mengaji jol banyak adem. Bena anak je pernah satis meriang. Kulewo, rokok sepupus. Sejen tahun naik rong kulewo. Mengaji je anu je mules je wetengnya je Arabi tolong si jampinan. Mana digawa naik rong kulewo, rokoknya rong bungkus. Suwe naik mah. Pernah ana wong Cina duduk Islam. Kita kan diajarkan untuk baik dengan siapapun. Yang penting jangan tukar akidah. Bergaul boleh, muamalah boleh, jangan sok suci loh. Ana Cina rawon negeri kula jaluk banyu adem. Selamat sore, Pak J.
terjawabnya kita nih sore selamat. Ada apa ini Pak Haji menawarkan? Betul saya, ada apa? Boleh minta bantuan Pak Haji? Oh boleh, saya gak seagama dengan Bapak, Bapak Muslim, saya Konghucu, boleh. Tenang-tenang jadi kita. Tapi saya mau minta tolong, boleh? Boleh, jerati bicinya, tercinya, yang penting mencair bicinya. Ya daripada sireng aku ini Islam pelitik kebina-bina. Ya, ngebangun masjid di tadi Allah. Madrasah rubuh lah kesing open. Ngaku mencinta ulama, cinta kiai, demenik ulama, anak kiai gering ngeropen. Kewajiban wong desa iku lamun anak kiai, orde mobil, patungan nokokaken mobil gona kiai. Sanggup? Sanggup. Ya sanggup berdikit urusan nopremen bisu. Lah iku jaluk banyu adem ngakune tanahe pengen payu. Boleh diminta doanya di Pak Haji, saya mau jual tanah sudah 2 tahun pasang iklan di koran juga enggak palaku-laku. Iya sih enggak apa-apa. Syaratnya apa Pak Kiai? Suku aku wae jemrano kok. Tuku deke sing gede kok. Gaun jero kamar, kita enggak rokok 3 batang. Jero kamar orang ngedoa. Orang tawajud. Orang wirid. Seneng deh merokok. Tek telung batang, tek buka tutup, tek idu campur iak. Kan dure montok ya. Tutup maning, kan dari mikir, itu dalam kamarnya lama, berarti doanya banyak gitu. Gak mau ngelepus, bos. Tek doa ini apa? Doa ngising. Allahumma inni a'udzubika min khubuzil khabasi. Mules, 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 mules. Metu tak nekakan, nih siramkan di tanah Bapak, semoga Tuhan kasih jalan kemudahan. Terima kasih Pak Haji, tapi ngomong-ngomong ada busanya Pak Haji. Oh manjurnya di situ. Dasar modalnya yakin. Berangkat mantuk oleh limang dinten rawu malih. Selamat sore Pak Haji, wah ini dia sore selamat, gimana tanah? Hebat Pak Haji doanya. Berarti doa apa tolong? Pulang dari sini saya siramkan, besoknya ada yang datang nawar ngasih DP, maka kesin saya ucapkan terima kasih, bulan depan pelunasan. Ini buat Pak Haji beli rokok tak delem 40 juta, aku wah sebotol 40 juta. Jeruk hati ya Allah, doa ngising kan larang ya. Kok iku semet doang naik dewek mas. Ya maaf mamang, teteh dagang aqua pop mi pira aqua pira. Tapi wong ana ilmune lho semen setitik manfaat dinaikake ning Allah. Nyangkin tua, nyangkin tua, nyangkin tua, nyangkin naik. Maka Bapak Ibu tolong nikmat iku lamun duwe anak mantu sing dadi santri. Wong santri mah hebat, turune lah ke waktune. Mangan lah ke waktune. Ganggu lelok ngomong nih bocah-bocah pondok pengajianku. Eh bocah-bocah, iya baji. Pondok ngaji kah? Kira-kira KBG semua datang dari mimpi. The life come true for dreaming. Lah semua lah ngerti sebenarnya. Tanda boleh nyontoh sing koran itu. Hidup ini akan terwujud awalnya dari mimpi. Maka mimpi itu kalau semakin banyak, maka akan terwujud cita-citamu. Berarti mimpi harus tidur. Ada neng pondok serpen tadi kiai, ngake aku turu. Insya Allah balik ke turuban. Paham bu ya? Duh, dari santri Allah Karim. Aja wedi aja isin. Jangan takut jadi santri. Silakan orang penampilan bagaimanapun, ya kita tetap begini sajalah. Pakai sarung, pakai peci, baju koko, selesai. Yang dinilai Allah tuh amaliyahnya. Kula diselamatkan neng Allah gara-gara nganggo sarung pernah mang. Orang tak warah tempatnya ning daerah Jawa iku ana tempat penjarahan. Niriku rabi kula nggo jilbab, kula nggo sarung, baju koko, keliling jarah. Jadi rabi, Kang Haji dar krihin sih. Oke ya yang. Lah iyalah, masa kiai ku galak. Begitu minggir mancing warung. Disetop ning tukang warung. Mau apa, Pak? Mau pesen makan? Ih, jangan, Pak. Warung lain aja. Atau aku kita bayar itu, enggak aja lain aja. Kebina-bina temen. Nolak nggo sarung itu melunjak ya, sampai orang jepitis buku iya. Pindah lain warung, pulanin warung pertama ditolak. Sejen warung,
Takon gue nih tukang warung, bu, kenapa sih kok itu di situ saya gak boleh masuk mau makan, harus pindah ke sini, itu penghinaan bagi saya. Bukan begitu, Pak Ji, yang di sana mah jualan ikannya sewiki. Sewiki iku rumah makan saiki. Sewiki iku kodok sawah dipanggang. Dadian gara-gara bapak pakai sarung, dia kasihan takut makan itu, maka diusir gak boleh ke warung dia. Jere ati berarti kita nek ora awe mangan kodok gara-gara nganggo sarung. Maaf noh wadon-wadon, orang gua kekudungan, digoda lanang switch. Tapi gua jilbab merapi mukaan gua, paling uluk salam meledek doang, assalamualaikum ustadzah baru. Sing paling sengit seikiki munculnya aerobik wong wadon, nak gitu nih. Menggone legging training, kaosi kenceng ning gedalan. Ada ning jero ruangan pada wadoni susah bodoh. Iki mending latar mang lagi musim tiap kampung iki. Wuh, aku ni dia ngedakon sehat, ngedakon kenceng manik. Dasar buyur mebuyur bae. Jadi kita mah jadi ngedalan si pinggir jalan ke kerunya tukang ojek musrok kuduta. Kose iki ke alamul barza, manjing jero kuburan apa yang dibawa pak? Amal masing-masing. Sekarang anda boleh bohong, sekarang anda boleh berdusta, tapi masuk alam barzah manusia tidak akan mampu berdusta di hadapan Allah. Datang malaikat dua, man robbuka wa man nabiyuka. Apa baik isian dunia ini? Orang salat? Boten. Anak kirane? Boten. Laki nirane? Boten. Malaikat bagus seragam seribu. Ibu ning jero kubur, maaf. Kalau anda dengar tangisan beliau-beliau, anda akan takut. Maka Allah menaik kemampuan sing rumuh hewan-hewan doang, jeritan orang disiksa di alam kubur. Maka pang bagus-bagusnya umah, umahnya pinggir kuburan. Apa maksudnya esok buka jendela ngedeleng mesam? Aja sejen, esok ngedeleng buka jendela ngedeleng mesam, proyek nih. Kuburan juga na proyek kualat sih. Terus sore nutup lawang ngedeleng kubur. Entah kon ingat mati. Rumahnya jauh dari masjid. Terus teman ado di parani. Tadi berarti kisok kon pindah minggir kuburan kabe mah. Nah iki alam barzah yang terakhir biar cepet sampun si pengkulannya. Yang kelima alamul akhirat, alam akhirat. Semua orang tidak berdusta di hadapan Allah. Tangan boleh bohong, mulut boleh bohong, tapi anggota badan jujur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-yauma nakhtimu ala aqwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kita nega mengerti berasa-rasa nih jawab Allah itu. Oh, bedanya aduh kalau kayak dipikirin. Bahwa nanti pada hari ini nahtimu tak tutup ning kita, jadi Allah tak kunci ning kita. Cangkem-cangkem orang bisa dusta yang akan berbicara anggota badan dari apa yang dilakukan ketika di dunia. Wong di Serapan, Banten. Elok dikering masjid. Yolah. Masjid lumayan dagang plastik. Terus. Salat. Iya jere cangkem, jere sikil. Maaf ya Allah, bohong cangkeme. Kula melungane di duning masjid, sikile nindakin yang tontonan. Kebuk si ngomong sikil mang. Hei sirekup remen tangane gue napa dikil tapi sirekun. Witas be dikil lah. Jere si tangan jawab bohong nyekli remi karo gaple. Iku sing jawab tangan. Maka ibu alam akhirat jawaban dari amal-amal manusia ketika di dunia. Doakan terakhir pengantin baru kita, semoga mereka diberikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Sari bocara roi kun ma aja domong iman ini masih romantis. Dodoknya gak enong masih baru tangin awan jelakin ekor abin mawani marah
Aji bangunnya siang capek ya. Oh, udah jangan tidur. Jajal tuh bang, ketanginnya udah disebor, udah bagus gitu. Tuman. Tuh beda nih pengantin baru ke pengantin lawas. Kalau pengantin baru ke kamar mandi pun pengen diantar suami secapek apapun karena masih demen nurut. Apa nong? Bangun dong. Ada apa? Nongnya dia pengen pipis. Antar yuk. Oke. Ngantuk-ngantuk seluyu, gengge nganter itu. Bare keliang-keliang. Manjing pawon, manjing kamar mandi, nonggo ning lawang WC kemenu. Moyo rabine siang de kesan yo. Wis beres moyo. Apa neng? Nah, gayungnya je jauh, tolong dong ambili. Iku nurut. Masih demen. Terakhir, kalian si aja cebokin aja. Masih? Tapi jajal model kita-kita klasik ya. Lagi turu enak jam 2:30 rabi nang ekaken. Kang Haji, ana apa sih? Ana maling tuh. Mereka kalau nggak jelas sing isuk tas lan macul payah sing segal sing sawah dagang mulak malik pepanasan turu beken ngeliat teka pendusun suruh kurang kahlaku. Bila marah-marah si Kang anteren sining pawon pengen nguyu. Ari koron ikide duduk masir. Pengen diantar ke di nyasar. Lurus kiri warnanya ijo iku lawang kamar mandi tolol. Jadi wong lanang di marah-marah baik kita wedi kene jam 3. Bukan ana jurig. Sira mikirin jurig. Jurig iki wedi dalam siram. Aduh, parah wis tuwa parah wis. Bo. Hei, Bo. Wong wadon iku kaya mobil. Ada mobil second tua, ana mobil baru. Pengalaman. Haji Munawar pernah pertama tumbas mobil Honda Accord tahun 82. Sedan warna ireng. Tukune 6 juta, dangdane 14 juta. Saking pengen di mobil, waktu pun gue lezara bulak-balik neng Banten tiap malam Jumat gawa motor karo bocah pondok. Ya Allah kapan ke tuku motor? Ketumbas motor, zarah maning terus nyambung. Ya Allah ke tuku mobil sing diore tapi tersalah doa kita itu. Nah soal anor kudanan be ke tuku Honda Accord ku. Ya Allah tekan kebaharan kereta kemogok ku rasanya ku. Allah karim. Iku mobil tuh ngejengkelak ke nati mah. Digawa ceramah neng Tangerang kenal potila. Wong wis keropos duduk kanan. Ngeberek kayak geledek. Hei, dari kita nih sopir mang, sopir yuk manjing bengkel kisuk ganti dudukan baru pelat baja. Tokone kenal pot bagus, telung dine lancar maning. Dundang nih rangkas, pas nih Cibadak temurunan lawang sengkle. Ucul bau jeruru. Tertale nih karo sorban mang. Setor doang di mobil tua kayak ngejengkelakan. Pengen dupak, pengen jejak. Dangdan maning, kumat maning, dangdan maning. Tapi jengkel-jengkel gak ditunggangi mah terus baik. Iya mobilnya tua kok. Yang lah ke maning je. Iya paham? Paham. Jengkel mah jengkel. Siki jaluk ampura kesok kumat maning. Siki ampura maning tolong dina. Ampura kang ya jikitannya kagol dusun. Ya serap papa. Kesok pukonon maning. Kok mobil tua kok ngejengkelakan pengen jejak be. Anak madanya tapi tunggangi mah terus baik. Mobil. Tapi mobil baru mesti jenteng una. Mobil baru meteger manjing serang meteger arbedane motor baru karo motor kreditan itu ta. Kan motor baru maka karo motor tua mesti jenteng motor baru mesti ngendara kan mundule sing los bak. Diturunakeun ku teger ngadil motor baru ku. Acet masih kinclong terang beneran. Lampu sorotnya kenceng, klaksonnya kenceng. Motor baru, ngedeleng embane, bulune masih ake. Motor, tapi salah paham bos. Nah, jadi bapak ibu sing sangat kula muliakan jam piri kini bocah. Masih sore terus. Ya, insya Allah 10:30.
kula sampun sejam liwat 5 menit ceramah gitu. Biasanya ampun Haji Fikri ya, nah, Haji menceramai elok sejam, namun lebih saking sejam ku elokan dihitung lembur. Dia ngelektor ke ngelembur tau. Jadi mudah-mudahan sekali lagi kita doakan ya dulur kita bersama, Adinda, Ananda, rumah tangganya maaf nong ya, suami istri masih baru tuh begitu, masih tertutup dengan cinta. Tapi nanti 3 tahun kemudian sifat asli karakter akan muncul. Maka ini kuncinya kesabaran, sabar, sabar, dan sabar. Jangan pernah dengar apa kata orang, tapi kuatkan prinsip di hati masing-masing. Tujuan saya mengutuhkan rumah tangga, baru badai rumah tangga akan terlewati dengan mudah. Rumah tangga bahagia bukan rumah tangga yang tidak punya masalah, tapi rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang mampu menyelesaikan masalah. Makasih Bang Niki, kula boten panjang lebar, mohon maaf bila mana wenten omong sing boten bagus, karena satu kondisi masih butuh istirahat pemulihan, dan mudah-mudahan diberikan umur panjang, nape kapok yang ngatur imaning. Menawi dawa umur, kependak, ragam-ragam dinai, barokah rizkine, anak putu Allah jadikan anak putu yang soleh dan soleha, dan mudah-mudahan khusus keluarga besar, sahibil hajat, diberikan nilai-nilai amal ibadah ning Allah, diberikan juga anak cucu yang soleh dan soleha. Semoga negeri Banten iki dijaga ning Allah. Mudah-mudahan negeri Banten iki senantiasa dibarokai ning Allah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang akan jadi tanggung jawab kita adalah bagaimana meluruskan anak cucu kita ikuti ajaran para alim ulama. Mohon maaf, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.